بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن ميلوريو طرح العلماء sesepuh saya yang sangat kau memuliakan bapak-bapak kiai saya mawon yang kami mulia hadirin saya kaum muslimin kaum muslimah yang sangat kau memuliakan alhamdulillah monggo salam-salam di syukur kepada bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam muka-muka betul di mana kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alif. Hadirin dan yang menunjuk sosok dari undangan pulau jam sedoso diundang mempersih jam sedoso minggah dengan cerita-cerita dan panjangnya sedoso acara baru miko acara sempari mulia. Makin mulia ni, sampai kula wani ngomong datang panjenengan dulu, jenengan rawuh dan niki dan panjenengan niki dulu, baca kaki sarono jenengan niki grutu-grutu, mlebu swarga sedulur. Amin. Sampai jumpa. Amin. Gara-gara dari niki ketemu niki. Amin. Mau kok mau kok jenengan kau tidak tak mau dari orang kaki silat ini. Tapi jujur pada itu jaminan dari ini lena waktu itu. Acara dan ini acara hall. Acara hall itu baru kok kandil yang sama berjakin mawa dengan si kundungan no Newton. Tapi acara hall itu itu Pak Nili itu nopo manfaat yang paling gede ngilinya datang kita sedulur ngilinya waktu itu itu kalau kita kakek antri dari api mati sama satu lagi kakek sama di dalam api mati masih kalau ya api mati kita bisa melihat di ujian jadi kita memang mau untuk kota kari sana memang kota ini seiringnya dia dari api mati. Insya Allah, kalau dia kalian dapat satu salam. Ini hati yang menunjukkan itu orang. Senang hati yang menunjukkan dunia kita. Kalau saya kalian kita kabar di rumah di Wahyu. Itu tuh paling sok gak mau mengguri. Itu tuh di pokoknya ini, di pokoknya tinggal di tinggal di akhir lagi. Kok orang mondar yang menjadi ini? Montornya yang memberi masih mengalami buah kerisnya masih bakal jadi selamat sama tikungan diren selamat oh dan kerisnya masih omongnya beren diren selamat montor masih ngapawan-awam ikan nori ini bisa alami ditendang sedoyo disini warung-warung tak sedoyo ditabrak ngomong tuh ngilang sempat menungso nek eling nek piyambak e ape mati iya yo saleh petentang petentang mati ni ora diwong awan kepanasan bengi budanan golek dunyo brono pak kumpul lah pak kumpul bareng ngumpul dedo yo durung iso ngrasakno dada dan pikiran mati menungso iku lah gunane sore ngeten iki terus kita nyelapi ngiring nol kita kabel iki antri dari sisi aku mampu hadirin jalan mulia sejati yang
kami pasal itu bermilah-milah kami. Anda ingin menciwaku dan Allah mati. Masih-masih ini banyak jatuh. Hadirin saya dalam dunia ini tempat dunia. Namun itu bahkan kulit oleh impisum alam maka jauh gandangan siji alam bibit bibitnya menungsoni penaras tingkat papak jenisnya arasi masjid pemeriku bibitnya menungsoni yang terlihat tahun nanti kalian menungsoni tanda tangan siap bagi calon bibit selanjutnya. Nomor lalu, alam kandungan. Alam kandungan itu suwini namun rumah murah. Nah, kalau kan lagi menungso ngeburin kandungan itu, saya si ibu hamil papa murah. Baru menungso langkah kawin diarami rohani, ngeburin kandungan itu, dengan tujuan menjauhi wajah supaya urat ma'alam dunia. Kemudian soal itu makhluk itu jauh simpan halus melalui bintang molekat langsung jutan. Berjenjutan bahan bakunya makin nopo. Nah, menunjuk bahan bakunya makin alam roh. Molekat bahannya tenggiri alam malakut. Nah, jasmani tenggiri alam dunia. Menunjuk gak bisa urat ma'alam dunia. Ini baru juga memadah di nego di awalnya ini. Nah, dari awal prosesnya yang buruk betul, suwini sama nilai. Tapi memang kalau menjuri jurutan ibu, nyaringan ibu hamil, patah nilai. Penjurutan ibu kan ada jasmani. Jasmani kok bapak logo jasmani, awal yang menungso, karena maksudnya menungso, itu jenis jasmani. Nek menungso kaya akan jadi rohani. Namun itu juga beda no. Hadirin sedangkan menurut mari kali menungso sangat mulai menjurukan dengan itu. Maka itu ibu nari kali sampai sangat mulai menungso lahir di alam dunia. Kelola yang kecewa saat itu lagi. Alam hidup, alam kandungan, alam dunia. No alam dunia sebenarnya kan dia apa? Kangen beli kekayaan, kekayaan kangen dirinci kulit ma'asera. Dan tentang ele-e rupo sampai sudah kirene tentang akhira dirinci itu hubungan untuk menghasil di saat ini tentang alam dunia itu. No alam dunia tak lakukan tak sabi sebelumnya. Sampai dari Al-Quran yang ada waktu asal dari itu. Tapi menentukan soal diri maksudnya atau triliunan tahun di dunia melakukan hati, merokok triliunan tahun di dunia melakukan Allah. Namun diri kaya raya, maksudnya aku yang berdua dunia, kemudian diri semperakan dunia saya masih berdua dunia. Tak hati-hati di alam dunia. Kita alam sikit, alam kandungnya, alam dunia. Nomor 4, dunia alam kubur. Alam kubur bapak. Alam kubur sealam dunia bapak dari alam akhirat. Dan alam kubur niku sama kulit banyak rohani kok jasmani ini mati. Jasmani yang Allah asalnya dalam batunya kebalongan dunia dari alam mati dibentuk dari jasir lemah. Tapi nafsu sing dan bagune teko perasaane setan dene mati dadi jerangkong. Lah menung sokane akal kuwi tenggene alam kubur. Don pinten alam pipit, alam kandungan, alam bumi, alam kubur. Mungkin ini sebetulnya kok gue, karena mungkin ini gue juga ngerti. Ngesan tak dia, gue yang berani fisik. Menungkai kumpulan makhluk berbeluruh sisi jasmani meluruhani jasmani itu apa Pak Roko? Jasmani itu alam yang menungkai alam nafsu yang menungkai jasmani
Nafsu itu sopo. Nafsu perasaan sampean kepingin jenenge nafsu. Kepingin mana, kepingin mobil, kepingin rapi, kepingin sudah duit, kepingin memperapi. Ini jenenge nafsu. Nafsu manggulnya kan jantung sampean. Tugasnya nafsu menguriti awak sampean. Tanpa nafsu awak gak bisa urit. Nah ini sama gak kepingin mana bu, gak kepingin mobil, nanti kali dengan sampean. Mama tak ada waktu, pergi sekolah tak bagaimana. Jadi anak sambilan simpan itu dia terlalu lemah. Ini seulit untuk tidak negara. Negara tidak memaksu, masih mengalirkan jantung, masih tidak mesetan. Si tambahan tak boleh wowo ni begini rokok. Jadi kita mungkin rokok diperas dari Al-Quran jadi setan. Setan diperas jadi nafsu. Nafsu tidak boleh terjangkau. Nafsu mungkin menguriti awak. Tanpa nafsu awak dari seluruh. Nah awak terlalu kalau Quran awak dan bagian terlalu lemah. Quran yang ngomong apa? Nah kalau terlalu lemah, ya sama nanti jagung. Nama sirang-sirang mereka untuk oyok. Oyok itu jagung nyerah, sani ini lemah ngeburin oyok. Ngeburin oyok jadi oyok jagung. Mau jagung itu sehari ini lemah. Sekarang ini tidak boleh terlalu. Jagung itu duduk di gotok di tangan tak apa-apa. Mau dicangkan, mau buat bangkit proses sehari ini jadi bahayu mani. Bahayu mani cuma di rumah tengah sama yang asal terlalu Pak Rokur. Teko wetan, teko cangkan, teko jagung, teko uwet, teko uwet, teko uwet. Bahayu mani itu sehari ini lemah. Itu Quran ya, gak tapi kok satu barang itu. Nah memang ini di rumah tangan sampean dalu-dalu sama jelas sama di rumah tangan buju sampean jadi apa ini? Jadi ini Allah. Allah bisa urip merdiki gerak mau nafsu. Nafsu bisa gerak merdiki gerak mau setan. Setan bahan bahan ini ngomong-ngomong ini awak kare nafsu itu jadi jasmani. Yang diungkap sampai mati, yang terima kasih sama urusi, diwedaki, diganyasi, dicelaki, dipakani, dikubili, itu mudungi Allah. Yang diungkap sampai mati. Yang mau masih nafsu setengah mati. Yang tinggal ini jasmani, awak kare nafsu jadi jasmani dan jadi rohani. Rohani buat yang bisa mati sampai triliunan tahun. Jadi yang lebih suar itu di rohani, lebih merokok di rohani. Rohani itu siapa Pak Dokter? Rohani kumpulan makhluk berpeluruhnya. Cici manusia, loro akal manusia. Manusia yang akal itu jadi rohani. Manusia itu siapa Pak Dokter? Manusia itu makhluk yang Gusti Allah yang benar-benar. Wani-wani mantan perkara siap jadi calon penduduk swarga utawa neraka jenenge manungsa. Gusti Allah wis swarga ning neraka Pak menawa kapan diceritakno sampe triliunan taun. Undang-undang jalan calon penduduk. Wis begini kok triliun-triliun nganti bumi. Tapi gak ana gunane Gusti Allah gawe. Mesti bukan orang yang wani jadi calon penduduk suaraku. Sejujurnya makhluk jadi calon kita ini bukan orang yang wani. Mereka kita ini jawab apa apa yang tak ayah dan bukan kita. Mereka bukan wani jadi calon penduduk suaraku. Mungkin ini apa kau dugaan lagi? Mereka pintar. Mereka ngerti nek calon penduduk suaraku syarat aneh di setengah. Napa sanate kudu metu ning bumi. Yen uci lulus swarga gak lulus neraka nomor 2. Bumi nang iku kan dadi jendri pangalangan gendruwo pentayangan setan-setan pelayanan. Sing ditugasno Gusti Allah pengen ngelak nalika sapa sing dendrino wani-wani dadi calon penduduk swarga. Apa maneh nek bumi gak dipucuk urip nang jero ne awak. Awak gak bisa urip nek boten digerakno darah. Darah gak bisa gerak nek boten digerakno nafsu.
masih tergerak nih bukan digerak sama setan. Setan jangan bantu wawon itu minta rokok. Kerjaan pak menungso nari-nari ditarik dari makam dan maka malah hal pingsan karena Al-Quran pada tanda-tanda sopa menungso siap jadi calon penduduk suaraku utawan rohku duduk banget menungso wakana timpang goruman jarulah dari Gusti Allah blok-blok menungso Gusti Allah sering dikono nah pokoknya lari tanda-tanda siap jadi calon penduduk suaraku yang bisa lebih berat, boleh gak bisa lebih berat gak mau menit itu satu tanda tanya sebab niku nalikannya Gusti Allah tapi medul menungso menjuruh kandungan itu menungso dari alam dunia Gusti Allah ngajak mau upacara kebian-kebian mulaikan-mulaikan dikumpul sedoyo mereka dipisahkannya dengan Al-Qur'an para mereka turun inni ja'ilun fil ardi khalifah mereka turun mengatakan dan apa benar dulu menemui sore malam dulu untuk ujian lulus suatu kan lulus merokok bagaimana pendapat para mereka Masya Allah Bu, Pak Malaikat baru dikandani Gusti Allah. Ya menung sampai di dunia bumi ujian. Lulus warga gak lulus merokok Gusti Allah diprotes. Malaikat gak setuju bakar belias. Gusti Allah dulu duduk rasa kegian-kegian. Maka omongan yang malaikat kuasa dari setengah mati. Gak pakai dulu sama kupingnya menung mengenakan Al-Quran Suci Allah apa jangan lupiah majid suku dia wayas ikut dimak mana lu tapi hubungan kita lalu berpikir Suci Allah sama kok pintu ini kok mentala mau menunggu satu salam jenur ribu bumi penuh sesak dengan jentri bayangan gendru gendayangan setan-setan kayakan kumpung jiru kebaju Allah jiru kita gak kira dulu gak kira dulu bukan aneka kodoro isinya menunggu Allah dunia akhir-akhir-akhiran nabuk-nabuan bentuk-bentukan calon-calonan pakaian-pakaian gak kira saya mau busur aku busur paling-paling menunggu Allah dunia akhir-akhir-akhiran pun masa mencari mereka ini gak lebih teknologi Gusti Allah dunia Allah ke murid-murid nanti kok ini alamu malah tak lalu mereka kemerti yang kau dia mereka kemana diri-diri bisa Gusti Allah menunjukkan sama negara-negara itu ya kok coro akan simpulok pendapat dulu itu kok coro dulu berjalan ya kok coro dulu dipikir-pikir ini bumbung dulu di ketua umumnya menonton tunggu dulu aku kan hei penasihat disik sing canggih kalau mati supaya tak dikepoin mereka mereka siap percaya nih sama sebuah sesuatu tak perasih mereka mereka si peras Gusti Allah saling mereka jadi jenis akal akal jadi Gusti Allah mendiko akal aku yang jauh Gusti Allah aku turun panggil makhluk si mulia negara Allah mengkat diskusi maupun tahu itu mengerti tugas maka mengurutkan itu ini menungso-menungso aku lebih berhubungi ujian lulus suatu tak lulus merokok nama kalau orang untuk melihat menungso lebih berhubungi akan nasihat kono kandano moku turono ojo pisang-pisang kok oleh rohakno bagaimana kan? Siap ujian akan hati-hati lho yang menung semua suaraku kalau katut nubu suaraku yang akan lebih merokok kalau katut nubu merokok bagaimana kan? Siap Gusti Allah kakak kalian menung suaraku berlapan ngedulung bumi waktu ibu hamil 100 ribu dunia
maka pelari nebuan nemu panggung paling bersih sari ni air mani singgah itu putih bersih panggul ini utak yang tengah putih itu tak datang itu munyir ke jina itu jenis akal bekir sama utak itu bukan di sate tapi gak makan semua makannya hanya menungso menungso melayu ini gak banter tiba kanan munyir ke keknya gak nemu panggungan menumpang orang-orang kotor itu kan menjadi hitam kotorannya hati yang paling kotor membuku dari jenis hati yang tengah-tengah hati sama dengan bolongan telur bolongan tengah panggungan yang menunggu ujian lulus waktu kali yang merokok nomor telur orang menunggu yang menjadi hati akal yang penggulingnya itu teknik jenis rohani akal kali mengkali rohani lebih dengan dunia dalam keadaan kosong yulah doa yang suka mungkinlah nah tugasnya apa? Menunggu kayak tugas seluruh roki pun habis di keelokan menunggu rokit merekam kelakuan apik sama nama kelakuan apik tak sebut pun tak diberi ketawa apik merekam kelakuan elek sendirian kelakuan elek tak sebut pun tak tetap ketawa dinjin melalui kelakuan alam kerja sama ditotal ini akhir gendaran semua berdupan Tuhan yang akhir dosa ini merokok panggungan begitu jadi kelakuan akal dalam keadaan kosong akal dalam alat rekanan ini televisi radio akal itu merekam ayo gak ngapa make lali-lali yang bini ingat kiranya ayo macam loro ono yang mengurusi dunia ono yang mengurusi akhirat ono yang mengagumu dulur tidak yang menunggu binjin mengakhirati kejubu kelakuan hati ini bumatu enggu yang direkam jalan kurit pahalan dunia dari Al-Quran yang fa'illah wiladina anamu wiladina utul ilma jaruk jaduh hati yang misalnya kegurit pahalan binjin akan kosong menunggu kosong pun alam kandungan alam pikir alam kandungan alam dunia biji nabi kandung sehati yang lagi itu jasmani yang lagi ini tuh sopo jasmani lalu awak yang menungso dan ini nafsu yang menungso awak bahan bakal itu ke lemak nafsu bahan bakal itu ke rokok manggoko dan menaikkan bahan bakal itu ke rokok persani suatu jadi kita di suaraku di persahan ini jadi malaikat malaikat di persahan ini jadi asal kita di rokok sahan ini di pers jadi setan setan di persahan ini jadi nafsu nafsu nomor dan jantung akan nomor dan lupa menurut sama jantung hati dan menurut seluruh dari nafsu 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 wes enak kurang enak wes juga kurang suci itu jadi kebunyak bisa korupsi lalu kebetulan melakukan sakti yang itu belum jadi belum disetan merokok ini memang saya menuruti akal belum memulai suatu panggungan supaya memang saya tidak menuruti nafsu memang saya tidak menuruti akal dipotong lagi agomo agomo oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad cerita nih kok ngandari memang saya tidak selamat kalau aku yang bahan baku ini menungso saking nopo jadi Al-Quran saking roh roh itu nopo gimana sama takon roh tapi takon roh sempat terus ya kulir hukumin amri roh itu jadi takon roh gak nyanda lalu garis besar nopo bahan baku ini saya hidup semuanya mulai sembuh sampai dajat mulai hidup sampai nopo ini dan nopo teman ini saya hidup itu namanya roh ini pusatnya jadi menungso. Muy bien,
Jadi bensin nalikane bisa menikmati, sing mati itu hanya jasmani. Awak sing asale saka lemah, dan baru dipembentari dari lemah. Masuk asale uang sing mati itu belum dati jerampong, berarti jerampong. Nah, menurut sotan budi, menurut sotan alam kubur, alam kubur si alam dunia. Saya bisa ditambahi ke api angin, bisa ditambahi ke alam karya angin. Bisa ditambahi ganjaran, bisa ditambahi dosa, itu tinggal di dunia. Alam bibit, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, sama. Ini saya tidak mengerti ini kita angin, saya tidak tahu Islam. Oh, no, buat ini. Belum dilengkai, no, korang nanti, tapi tidak dihubungi. Apa? Bila di kinokian waktu, langit-langit termak kerempu, bulan bintang, bertahuran, lirkah, waktu dingin, kerepes, kerepes, kerepes. Sampai akhir nomor lembut dari tanah lempeng, ini tidak akan ledok dalam dunia. Cuma Al-Quran ibadah sama pun syakot. Menungso kan ku di tahu ojo mene menungso mulai kaku mati sepuluh dino tiamat. Kalau si urek kecil ke siji Gusti Allah sendirian. Mari yang mitin jalan Al-Quran ini. Kirang tahu kirang yang mungkin jutaan kau gak ngerti dino tiamat suri ini. Mereka menungso urek dino Gusti Allah sendirian. Mari kami Gusti Allah berdengar sakno. Bagian murid menungso sing biyen tau urip nang alam donya. Kita ana kan udan 40 dina 40 dalu. Iki kira-kira pas dening ngene karo. Udan diperkirakan kaya banyu nangi. Udan terang, lumai mempur-mempur kaya sawah sama nek mari hujan. Apa yang terjadi? Nah kok menungso sing ditandur nang ing kuburan. Cukur, jasiti. Saya nanti ditanam di depan saya bikin. Sebenarnya apa ditandu? Waktu yang itu. Mana saya mau ngomong sama diri? Ditandu. Untuk cintu, biar semua mereka bisa menolong. Oh, cuma ini kayak nandu sampean, Pak. Oh, kayak nandu jagung sama nama-nama jagung. Kok aneh ngomong-ngomong? Nandu, kayak pacaran, kayak pacaran. Jatuh tak mampir sama yang tadi. Tak pucuk jendian. Ditandur, dikiram, motek, motu koyok. Motu isi, motu woy. Gede-gede, patah jumlah. Ini bisi desa ya. Tapi ini jatuh di bisi elek, melengkar dalam woy. Itu kayak jatuh. Bisa muncul dalam. Apalagi sampai ya. Binti malikan lewis, dino siangat, ini kepala. Ini lemah sempur-mempur kayu ganan lah kok anjal cici, anjal cici perul Pak Camat gelimbung, perul Pak Lurah gelimbung, perul Pak Mokin gelimbung, cekoyong ini cukup tapi sifat-sifat gak ada yang ketinggalan, semacam kayak gue menjerukkan dunia. Begitu sama-sama wajib percaya diri Pak, ini termasuk iman rindunya akhirat, malam itu. Walaupun rasa anak kota dunia tidak akan ngerti rumah mobil dunia ini termasuk rupanya iman itu betul yang berlaku betul yang berlaku bejo-bejo-nya Pak Lian bikin nari-nari cukup manis rupanya ganteng kaya Arjuna ayo kaya Dewi Sinta itu tanda mencalong ini penduduk suaraku ganteng kaya rupa sama bikin nari-nari cukup manis dan alam barzah ini demi alam barzah gumantung apik lan eleke kelakuan kelakuan sampai yang jaman urip no alam dunia kelakuan ini jadi kaya biun-biun siang-siang bahwa urip sing gak bisa ilang sampai triliunan tahun ini demi ini uang kelakuannya di kuman guantan kaya gabut potong ini kelakuannya enak menjadikan yang walek kalau toklok jantung nyombong. Wedok-wedok apa yang buat emang situ itu satu tangan di sana, ya kan gak lama nak kemana. Dan itu anu kok sejati ini buku yang gak banyak dia berubah dari miliak. Udah gak nopo? Ya nanti nopak sama nombokan buku yang dimarikan itu Pak Abad. Raja dure kira-kira 85 meter.
maka umurnya kira-kira 30 tahun. Begitu masih vaksin keluar wajah ceritanya. Tapi bilik dulu diperiksa sekoro, Pak. Calon keluarga, calon rokok. Dari mana kalau sekoro rokok? Itu namanya alam barza. Alam bibit, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam barza. Alam barza, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dan alam barza diseleksi sambil. Ake ganjarannya, suargo, ake dosanya, merokok. Quran ini ngomong apa? Paman fatulah mawazinuhu Fawabihi syafirrohiyah. Siapa nih mau beli di total? Lakuk ganjaran yang lebih akhir dibang dosa dia itu wang. Sehingga mandon suargo nombori dari Gusti Allah. Maka terusnya ayo. Waman hofat mawazinuhu fa'umuhu. Maka nolongan itu total kok. Dosa meliaknya timbang ganjaran ini. Kak enek anelia eh timbang ke api anek dia itu wang. Cinta kau dihubung kok merokoknya di dunia. Maka ke api anek suargo akeh enek merokok. Ake keranjang ini suatu ake dosa memprokong nomor seluruh orang. Bon. Ibu. Alam bibit, alam kandungan, alam dunia, alam suku, alam darah. Dinding sampai yang akhirin suargo, Pak. Ibu penis, Pak. Sampai akhirin Kalimantan, garis, Ibu, kudunya berat sepuluh. Kau Kalimantan penuh ikhwanya segera. Apa yang lain itu baik. Maka aku lihat, kau kaya insya, Pak Ketunya berang merokok. Kesuatu penuh ikhwanya merokok. Merokok terlebih umat dulu. Kau aneh ngomong-ngomong. Saya tidak dinyak. Ini dia sangat wajibnya. Inminkum illa harithuha kama ala rabbika hatman mardiya. Kabeh menungso mesti nabran rokok illa harithuha ya Quran kama ala rabbika hatman mardiya. Putusannya Gusti Allah dari sama bahan nabran rokok adalah putusannya tidak bisa ditawar lagi. Maka nyanyi terbaik boleh marilah sedih. Padahal butuh siap-siap kendaraannya dan keluhan caranya. Nomor yang Kalimantan, supaya selamat numpak pesawat. Merasa moros sekolah prosper, dan numpak prosper merupakan dunia. Numpak kapal, moros sekolah. Kapal besi, kapal gilir, tapi dulu dia. Sama dengan menyabaran rokok, itu dia pesawat, kan. Mereka, dulu, kapal di tempat. Ini sama senyap dan rokok. Loh, sampean bakal iso melepurin suaraku. Bintang, itu alam bibit, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam barza, alam rokok, alam suaraku itu jatuh. Baru itu umat yang masih sejati, suaraku. Hadir jangan menuju suatu rokok hukuman dong jangan kurit mengalam dunia. Mengalam dunia juga seluruh lebih cici mumpul ganjaran nurung mumpul dosa. Sak semua tidak tetap total. Agak ganjaran ini semua itu agak dosa dan rokok ini sama jaga kekaatian sama jangan kurit mengalam dunia harapan tipis. Rokok-rokok agak dosa dan tindak ganjaran. Mau sopan rokok, nah biasa kok kawan kali itu pun tidak mengaku, ya ini ibu kok kawan. Aku ini calon gentleman, ya bu, dari itu tutup-tutupi. Pak Gopur, apa sih? Mari sebanyak itu gue wiritan, cuy itu lumayan rong pulau menit. Alhamdulillah, mari apa bu? Langsung mau ngobrol ngerasa di tonggong, suwi gak rong jam. Nah yang suwi ini rasa namanya tangganya, kali wiritan, wuh gak ada kebiasaan. Bapak-bapak,
kok mbak duit jumlah itu bangun masjid. Mau pasti habis. Tapi bisa menjaga luka hati ansambian cuman kulit ma'alam dulu supaya nanti dimakan enakan yang harapan tipis kotor tak itu soalnya jumlah janjaran dan jaga luka tangannya Pak Robot ayo jaga luka jangan kita kulit ma'alam kubur alam kubur seangan dulu seisau ditambah ganjaran ditambah keelean macam ni kau yang bawa rokok, jadi kan jenati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mata ibnu Adam ing koto amalu menungso nius mati wis gak iso ngakoni apik maneh mati saudara. Wis mati gak iso sembahyang, wis mati gak sembahyang. Tapi nih disembahyang iso. Wis gak iso selamat sama kita selamatan, tapi kita bisa selamat di iso. Wis gak iso dungo mati kok dungo, tapi kita di dunia no di iso. Itu di persulitan di alia isi si keras-keras yang pusat di depan tiram. Belum yang mau dibikin. Wah percaya, tak percaya ini, gak betul gak iso oleh diri makamu. Menungso mereka yang mati, gak iso melakukan yang baik mana. Kecoba menunjukkan bahwa melompat akhir perwikan mati nanti sore untuk menaruh Gusti Allah lumayan tiba angin hawa ini dia ilah waktu di sana kita menjadi apa sih diomong lo Muhammad untuk menaruh omongan itu Gusti Allah itu sama karena demikian uang Yesus mati saya semua konyakit mana kecoba wong mati meninggal belum sempat ojo mati disik kan sak durunge wis dipersiapkan nglakoni belum perkara wis dipen ojo mati disik sak durunge sampeyan wis nglakoni belum perkara wis wis persiapan belum prosina kan mati kan nah belum perkara itu mau 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 belum mau cici sopan kopin jari itu yang bersama koyone sedekan yang dicokot-cokot anak sedekan yang bisa digunakan ngomong bilang-bilang tapi ini gak rusak-rusak senas dan samulis mati bilang-bilang dulu kalau siji contohnya Pak Ngobor dulu timbangan Islam dan dianting-anting gundal galukan gendeng istilah mau dia, lebih pantang atau saya lumayan. Kupu osongnya ni orang bangun masjid, bangun langgar serah. Mana di mana sama dia berpuluh di muka dia jadi dari orang bangun satu dino, kalau televisyen panjang itu mana orang bangun ni, belum mau dia, lebih tak suka. Kupu osongnya, kupu osi ni orang bangun masjid, bangun langgar serah. Masya Allah bu, makmur sama ibu. Nah langsungan, kan dia masjid langgar saking duit sampean. Sama mati malam kubur riba, ya kono wong lakoni sholat, lakoni keapian, mau masjid langgar sing sebagian duit sampean. Tinggal merokokan. Terus, di nonton perompong, nonton-nonton. Nah ini jangan. Ini nabi sing ibu. Kenapa? Ini persiapan masjidnya harus marit juga kalau masjidnya menarik puluh-puluh jadi hidup-hidup kalau ada yang turunnya kalau semua cerita akan kita kasih selalu pulau wajah dia juga ngerti persahaja berinji dan yang cerita yang cara jodohnya oh menemukan sok sokoy kalau ngerti cerita aku kan baik jauh kan nanti saya ngerti sama sokoy mu'aman pasar dulu lakukan ini pasti nah, mati kok mau makan itu gak tahu sembahyang, gak tahu poso wis makan gak tahu yang menungso nah, kok mau pasar itu juga di siji nah, pandangnya membangun langgar ke di siji dan itu kok mau semen oleh orang puasa dia gak mau langgar langgar dibangun juru mari, wak mantap wakuri, nyabran jalan gak gelengin pak, kepala krek nah
orang mati tanpa ni malaikat mungkar macam alam kubur mati mati mereka. Masa mati kok kendel bodoh mati mas kendel bodoh ni mati bumi sana mati tak boleh. Sana mati kok boleh. Ia ganjaran. Ia tubuh. Aku rencana melakukan yang aku umur 80 sebelum umur mau pakai ini salah. Mereka itu salah. Tapi ganjaran tubuh 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 sakowiran wiran. Hilang-hilang gunung, hilang-hilang seburuk di sopi. Itu sosak memakai. Ganjaran dulu-dulu kok kendal bondoan mati. Gak rokok mana-mana. Gak rokok mana-mana. Ini juga mana-mana. Kenapa rokok dia aku ngomong lagi. Yuk kami ngomong-ngomong nyatanya itu sosak memakai. Ganjaran dulu-dulu dan rokok pandemani. Apa sih bondoan-bondoan? Ngomong. Ayo ngomong. Di ono sing ambil tu, opo aku betul betul cici yang kita cinta waktu kau semai oleh orang tua sak tak pernah malam karena dari dulu mana kita nak dia mulai kata lunga lunga, selama anak saya di bulan pertama, ingat orang pada alam kubur mulai kata mau sak nak kita, setelah alam kubur malam kubur begini eksternal malam begini seperti seperti malam. Namun dia tak kenal tu, tak kenal tu, tu kan di jalan-jalan. Tapi semua sokongan malam itu. Tapi tu dia Tuhan itu. Masya Allah, malam mantap satu malam itu. Ini kan di pokok di pokok-pokok angkat memang kira lah buku dia malam itu ada di top. Malam kira di dalam aku baju, tak nak kelihatan. Susah lah malam malam itu kan di pokok. Tapi kalau nanti ni saya mati Islam. Kecil. Kerjaan ku oleh kelongulan. Wadari mandi. Syukur-syukur di bawah jana Allah mulai kat berkelitikan. Mungkin ono pemerintah tidak tahu. Karung. Ngomong. Gendari. Sekundi. Wadari mandi. Dibuat tanggal Allah limo. Alhamdulillah. Masih buka anak berlian ku. Di luar awalnya puas tentang itu pengen mati bangga. Bila itu diambung. Betul-betul oleh orang karun. Dapatnya masalah. Karena telung karun. Masih telung pulau karun. Kok ngakir. Dan ada amin. Bisa pelawai karun. Itu sedina pun oleh pitung pulau karun. Alhamdulillah. Oleh saluran Pak Teros. Kumpulan karun-karun ganjaran. Oleh setahun terkahir alam kubur tak nampak tarbuli maka kerja lebih suci bisa dengan melanggar yang turun lalu tanda tangannya tak kenal kumpul kiri dan sakur lagi itu pun gimana kerja lebih suci tapi kalau misalnya tak ada nama langgar maka kumpul kiri pun ada yang ada semua malah mudir pusat kira-kira tak tinggal mati sebelah ponakan pun tak kapok. Rongsok bujunya belanja masih tak tidur merasanya. Lo, itu cerita tentang kita kita boleh balik cerita apa? Itu orang yang kena kalau mana? Lo berikan sekarang tu jika rumah memangga. Lo, hello, sebenarnya si kita memangga masih penemah. Oh, cuma tu bisa tak turun tu si kita. Itu coba arape, dari tanah sorga potensi. Nomor loro al-ilmun yunta fakti. Nomor loro jawane sarana-sarana pendidikan agama. Yang sing manfaat iki kan rahasia. Nah, nek ono sarana pendidikan agama sing diarani PPG, nama pendidikan Al-Qur'an. Sing mulai bocah-bocah ngaji maca Qur'an dumadi sembahyang. Mengalir dan membangun jadi itu ojo oleh kita tidak berhenti ojo oleh kita tidak berhenti ojo enak-enak tidak ganjaran di tempat kita urunan kelelon sampean yang dibutuhkan kalau di dulu di tempat apa di dulu nah dia apa baik urunan 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 kan kita mau bangun bebe Masya Allah dulu. Ya Allah, bucah, ini mau bisa masuk pakaian. MTPG,
lah duit duit sampean seperti cukup kan bukan macam kaya kaya milik masuk dan kenapa? Aku tadi mau cari contoh. Kalau mau nak pisau tu, nggak mau nak beli pisau dia. Jangan bangun-bangun. Pendidikan agama, terutama pendidikan agama. Oleh siapa kemudian madrasah-madrasah yang tujuannya belajar agama. Kenapa Pak? Nanti nabi lagi nanti tu tak pisau ini. Nah, untuk kayak sokiro-kiro. Tuh, nggak mau dijamin. Oh, yo apa? Surat Yasin, apa juz sama. Lu pintar mau Quran, yang PPT lah duit sama. Ya cukup kan di sama benjen. Sudah kaya waktu bisa akhir gandaran timbang dosa. Lu nggak akhir gandaran timbang dosa di depan. Langsung mau dosa kok angkat di periksa. Masa mungkin sama akhir dosa ini diobong di jalan rokok. Sama dosa ini resik, dosa ini so resik gara-gara diobong. Foto karo kayu, foto karo itu loh. Mesti sini tayangan. Nah ini tayangan itu hilang dia pak, diobong. Mungkin toko itu diobong, toko itu sama tayangan. Gak jauh tadi resik. Sama dengan sama ini ganjaran yang luar yang kayak timbang dosa ini. Quran yang ngomong langsung lupus lah, dosa ini disebut. Tapi sama angkat dosa ini di masyarakat ini selanjutnya mau Islam sama yang tetap jadi diopong itu jadi merokok. Terus waktu gak belum telepon yang bawa dosa, dosa. Suatu itu bersih, bersih, murni. Gak belum telepon yang bawa dosa, dosa. Nah, kalau terus sangkanya tekniknya ingin bawa dosa. Nah, ya, kalau pengen ini. Sebab itu, ayo dari sarana-sarana kalau apa supaya dosa kita bisa pungut sarana ini apa? Wali Songo nyoto Wali Songo pun dari pondok jumlah Songo gua paham jenis Ahlus Sunnah wal Jamaah si bapak ambil suatu Wali Songo 7 jumlah di 100 tahun Wali Songo cuma 100 tahun dari pondok jumlah Songo. Nah, pondok itu pembalas kalau kita pondok Sunan Derajat lo semua ini peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada seengkap dari kegilaannya dia merupakan Ahli Sunnah Wal Jamaah mana pondok Sunan Derajat tak habis dengan pondok yang dirintis Wali Songo keberhasilannya Islam Wali Santoro saking Hindu yang tutup tanpa beda dan beragama itu Pulau Jawa khususnya Wali Songo. Nah, kalau Jawa mau kita sama kita mesti suatu tanpa diperiksa dan tidak mau dunia-dunia tidak mau susah-susah karena tadi di acara kematian acara telung dina pucung dina kata buah ini kumpul-kumpul orang tak bisa dikejurkan ke enam ke tegur ke jajan misalnya tidak belum tegur berpijak bareng-bareng tahlilah. Masya Allah Pak, saya kasih penasihat yang terjadi di pulang-pulang sama Tuhan dan sama belum tahan dia sakti nanti dosa sama disekur sekali nah itu sakti nanti dosa tapi dosa sih disekur hanya dosa antara sampai yang kami Gusti Allah tak dosa macam loro lho Bu hadir minallah dosa antara sama dengan Allah hadir minallah dosa antara sampai yang kami. Ini dosa antara sama kalian menung sebab isi bahwa kalian nak temen kalian nyolong berdamai tangganya kemudian nyolong tahlilah ya ilah haki marmah ya ilah haki bifat ini ya iso apa sih mulai ya iso banyak yang berjanji ya sudah ya banyak yang berkawan akhirat ini pun dia kan itu gue minta kita gak boleh nyolong kemudian tahlilah sama Allah bifat diri itu sama Allah itu ada bifat sopa sih mulai ya iso mau bifat. Ikatnya pokoknya masyarakat yang tak jadi tahlilan itu bacaan-bacaan sentih wakanan kumpeti sebuah dikasi akhir kita sebuah kuat yang sebelah kono abdus roh yang lahap itu mulai dari suci jadi kalau kita bangun sama supaya ini jenak bagi suatu itu mau maksimum buktinya kalau tak ini dari Islam mereka kasaan dulu di Indonesia. Islam paling kata, Indonesia tentu Jawa
Islam paling kata Tenggul Jawa Timur. Tapi itu sehingga Tenggul Jawa pun mau Jawa. Amin. Wong Jawa sama Nabi Bukan lagi berlok-lok. Terus yang paling kata Tak Indonesia dan Jawa Timur. Islam paling kata Tak Jawa Timur ini ditemukan Jatuh dari kabupaten. Namun sebetulnya menurut Indonesia sepuluh semua sekian persen Islam. Ya, kira-kira mesti Islam lama. Kan gua tak cuma jadi sebuah syarat. Mesti kan lama lama. Tapi saat itu tahu kabupaten mana sih Islam paling kalah sama kecamatan Kasir. 100% mengucapkan Islam. Buat nanti mau kafir Islam. Kira-kira penuh itu Islam. Mereka mengucapkan Kasir. Saya ingin pondok peninggalan Wali Jawa satu-satunya. Sunan Derajat. Sampai ada pesannya ini tak pondok tek dia tak mengharap harap itu main diri tek ke orang yang bersih-bersih ini Demak waktu sisa bukan bekas kerajaan Demak saya ngasal pondok bulan kawan jadi tak mau untuk bersih sampai saat ini bukan itu saya mau ke kerajaan Demak itu mau ambil bosan ini Allah termasuk tim pencari kerajaan dari Demak iya. Nah itulah masalahnya yang benar. Kabinet yang menurut mereka kan bunga-bunga, moho yang mencicak selamatkan. Jadi so primat mereka yang dibuatnya bersama nasib sekunya. Nasib sekunya waktu riwayat lain mereka yang dibuatnya pernah berpuluh dari pengajar NU. Kalau saya mesti pada waktu suatu. Kok mau nolak Al-Qur? Nabi saya butuh bukti apa sama seneng kanjeng Nabi. Misalnya gak seneng kanjeng Nabi, gak kira Nabi. Bahkan Nabi yang gitu, man akan bangga nama itu jangan Nabi. Sopo Nabi seneng kanjeng Nabi, temen bagi misi kata kumpul aku sama itu waktu. Kan Nabi seneng gitu. Jadi di antara coro-coro ini, mau puluh juru, juga gini gak usah ngelakuin rokok. Langsung lebih ke gitu. Nah, nafsu-nafsunya solatkan. Nah, nafsu-susah tanya. Jadi sekiranya tak pernah. Belum kita cari lengkap dia kok angkat sedikit. Mereka pasti mau berterima kasih. Masih benar boleh kata kami tadi. Ini kegiatan ini. Tuhan yang Allah yang terbiasa. Orang kasih. Tuhan, itu. Mari-mari. Cici, lalu ini. Sota pojariah. Nomor loro ana ing negeri Papua sarana pendidikan agama tenan lho Pak. Nek sampean duwe duit dibantu sarana pendidikan agama cukup nang negeri Papua menawa suatu kulo tambahan. Mboten jajan kulo sembahyang nang ngene to nang iso. Hmm, sing dari satu to, sampeyan iki nang ngene to nang. Mosok ora romando. Tapi sing kulo jaga-jaga mbiyen akhirat. Kalau pirang-pirang PPG khusus untuk Banten Kalimantan, kalau itu selalu bantu. Boksingan, bonoto, minggu pirang-pirang duit dulu. Kalau kepingin, ingin waktu suatu, tidak ada suatu. Ini waktu yang mungkin ternyata, waktu sarana itu waktu dulu. Lompat, itu keluar ngomong lain, bukannya, iya, kata. Nomor telur di ikan sudah masuk waktu dari kata Nabi Al-Waladim Solidim Yadat Mullah. Kayak nombor satu itu sama dunia anak. Nah kelakuannya api. Sebenarnya ini juga sama Pak Nombok ini dia musuh itu atau dulu itu. Pak Nombok kan ada bejo pemayangnya. Ngumpul di kerja ini orang-orang Surabaya. Nah kok dunia anak kelakuannya api. Ibadahnya hati semangat lindungan sama Pak Nimbok ini semacam Pak Nimbok dalam sisi itu kecuk mayanya sama jari kamar tapi sokan itu waktu itu gawe ibu istilahnya anak ini Pak Nimbok undang-undang aku mulai malikani anak sama umur setahun rong tahun mulai iso ngaji sampai umur 14 tahun kira-kira sampai balik ini aku tidak ngakungi dosa ini ku bebas perkara dan kecatat apa-apa kan dia tidak bisa menghidup sebab dia tak percaya tapi ini anak zaman mulai umur setahun, 2 tahun
sama umur terluas tahun kiro kiro sampai kalian. Nek lakoni keapian keapian ganjaran ganjaran 100% sing tompok ganjaran pak ini bukti bukti apa? Yang mana sih begitu? Manfaat anak sama dengan umur tahun toh sampai umur terluas tahun. Nek sama sama manfaat toh bakal kaya raya sama mas waktu itu. Nanti ambil anak ini dulu, Pak Nilo. Terus kalau saya bilang, gue ada apa-apa, gila, tiga ini apa? Bisa bisa sopir. Tapi bilang ini apa? Ini bilang ini apa? Tapi saya mau coba ini, mau coba surat-surat, kan tapi dulu. Mau sekolah makan kritik ini, mau sama pendidikan apa? Ini sama. Jadi bisa cerita, kalau semua ini harus minta walu, karena saya emang, saya harus untuk itu kita tidak apa tuh pulau jejakan pulau kita itu murid karena itu pun kita untuk uang kita sama siapa jangan teman-teman kita mau ikut oh cuma nih anak sambian terus apa surat yang sini apa bersama anak sambian apa saja sama kok tak nimbok nih nakai kau opo bisuk kepada bisik serta pada waktu opo mereka anak ini singkat kilo apa pasti kan jangan tuh itu alam dulu. Dan yang nabi singkat ini tobat nggak alam dulu ngomong karena kan nabi cerita tentang nabi sore. Cerita ke anak pun waktu saya mau buat kita alam. Wes makmin pasar turi makmin ini. Makmin pasar turi menguat dari pertanyaan mati. Wes mau ngajar itu alam dulu makmin. Kata makmin si ini kita nyabran kali gak bisa ngelangit ya maaf 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 ibu makmin maaf dan ngomong-ngomong berpatah bahwa si jenis mati makmin mati satu murid-muridnya Gusti Allah sampai Gusti Allah turun tangan pribadi mereka kumpul di kandang mereka dulu sesok nonton Allah Gusti mereka semuanya mirip-mirip berbutong tak tahu bunyi semakin keren wah tahu bunyi wajib ya kan menurut sekarang tanya-tanya setan dan mereka juru seksa tadi kau menutup kebeli dia ada di perintah melelang siap gerak dan kata lo kentung gede-gede tapi tinggal pula main pasal pula makmin itu kok mau kita dulu seksa lulus dengan persakin lebihnya buka sekian baik bisa kita ngerahan mereka tunjuk terus aku yang terkena polisi dan rapat sama belai 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 mereka dulu seksa tinggal tubuh perintah pelit atau ngeresanin Gusti Allah keadaan ku dicerita mau tergawirkan tuh nanti makmin dia anak cilik mau hadis itu yang mas tapi anaknya mau madrasah esok-esok kali guru nih dipimpin bareng-bareng kalau kami kami mau coba cung-cung nih mau coba kita cung bareng-bareng kalau kami kami anak itu mau berasa bareng-bareng kalau kami kami mau coba kita apa yang mau alam tubuh tinggal tubuh perintah bagaimana cerita mau tahu tentang nabi Kusna kepiran sama bocah cilik ke umur 6 tahun macam Fatika langsung Gusti Allah turun tangan dengan malaikat-malaikat juru siksa di parani malaikat juru siksa wonten jauh iki wonten jauh Gusti yang sama pokok kaki ini di sini ojo di siksa di siksa makan ibu ini Gusti yang sangat lucus pun dia ngomong-ngomong diri ngomong-ngomong datang-datang diri melarang-larang itu yang penuh fokus yang penuh fokus kalau sama jadi kami tersama mereka semua kok gak tersama mau ngasih kita gak mau alam dunia dia anak cilik sama cilik ngasuk mau madrasa itu berkuburnya bareng-bareng karo kancang yang mau langsung mau mulai kata mau rindu banget yang mau bucah cilik mau bucah-bucah sebab mau gak rindu anak yang mau coba kita bareng-bareng kalau kandang yang mau coba kita bapak nonton itu mau alam buli toksik mereka tubuh proses pasang kalau kawan pasang buli asli bawa ikut jawabannya tubuh proses pasang kalau kawan pasang buli toksik
Ini bapak yang nangani gak menungso. Sogo, kromir kapan dino. Bapak nak bilang, menurut anak memperkuat ilang di kantor di kandang. Ini senang yang cuti. Sampai itu pun rokok orang itu. Merkuk anak yang ada sampai yang alam dunia. Dan dia bikin cerita, sogo kita pikir. Mau sopan rokok, bukti yang semua terpaksifat. Bapak ingat kali tak perlu menungsok gara-gara naik mobil pati sama alam dunia tapi gak pun rokok alas hidup itu cerita nih kaya apa cerita nih yang sendiri malah terus kita ini anak durung balik ini pun nih moco nih ngakoni keapian keapian 100% si nopo ganjaran pak nih gue dan pak nih lismati maaf buku nah anak ilak nang lamin di umur 6 tahun. Nah kok mau coba nanti? Nah kan jenak ini bikin mau coba nanti kan sepisah itu ganjaran yang lu yang di mama Al-Quran ting sebeso dan ini aku lebih diri tau mau coba nanti kan sepisah itu ganjaran waktu mau mau coba nanti sebeso sopo sama mau coba nanti sebeso ayo, ayo sama pisang gak ngapang-ngapang sama tua masa Quran yang dosa itu 100 jam itu normal, lancar ini gak lancar ya hitung tahun gak mari-mari ya kan kami mau coba desa ingat tak menit di tengah namun tak kandang ini tak usul lu berapa tuh ya benar ya biru mau panjang dulu kan yang habis ini kita ibu ya mojo pati kasus pisang ganjaran mulia itu mau cokor angin sedosa nanti si mojo pati kalian anak ewak menwaru nawak menulis mati ewak menurhiluan ganjaran yang 100% iya pak roh baca amon oh paham ini amon apa mana kami anak ewak min mojo pati kasus mari mojo pati kasus dulu, pak, bu, buat teman-teman dulu malu, bingung, kuri dulu tinggi, cak no, bukan, ini tinggi dulu itu so, bukan sih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, naik dalam dulu, cak, wah, sisi, buat teman-teman dulu malu, bingung, kuri dulu tinggi, cak no, saya usir motor, pak, mau nak mari motor pakai kan, dalam dulu itu, top. Nah anak iwak min mari moco pakeka waladu'i jendumu rabbi firli wali wali daya amin masya Allah sakit itu sampai paling bokmi ukur tumbuh bahasa masih jatuh bahasa kiri karena isi umur di tempat moco pakeka mari moco pakeka jendumu rabbi firli wali wali daya amin. Nah kita bisa antara dulu maka ngerti selamat jalan Rabbi diri wali-wali kaya amin usianya pengirahan dulu sana sepuluh kira-kira dosa dulu dosanya bapak-bapak dulu dosanya ibu-ibu dulu sana sepuluh diri itu sama jadi sukses bapak anak sana di umur 6 tahun anak sana mau bapak desa mari mau bapak desa bapak dulu. Ya Allah, kira-kira dosa ini bapak ku, ibu ku, sama sepura desa, sama bagi sosok. Ya bisa terkong, ya bapak membok ini. Ya bapak di sosok, desa ini di sepura sedoyo, kopi diri ini. Nanti kaya ganjaran ini di bapak membok ini. Bapak, ini pengertian sendiri, teman-teman anak itu. Semangat ini, kalau saya mau coba dengan sepisah, pakai dosa ini. Ya, yang bagi mukmin yang tak rugi bisa menunggu anak istri itu sakit kan? Nah, anak dia mau berhati hati yang sakit. Masih yang lima ya, kedua yang dari dulu, berpimpin dari wali-wali saya. Udah ngobrol. Oh, ini sindiran kali anak kalian. Kita kan berdawa kali nabi, Allah latin sholi kenyataan. Bicu kemarangan ya Allah, Allah suruh boya. Yuh, dapat jagaan. Dunia lagi anak pintar agama kelakuan yang bisa tapi ini kan disambian monggo ini sama kita yang bincik iso
Contoh kata Jawa Gusti Allah hum wa alwajum inna
Ini kek supaya Mas Warto jolera-jolera menyebabkan opak. Supaya cekam sama berokok, ojolali. Dan malam doli, dengan apa? Nukti, kiri, wali-wali, kaya rami. Ya Allah, pengirang pulau, jauh dan nukti. Sama sepuluh, kira berdosa, sepuluh, kopi, kiri. Wali-wali, kaya dosa, sepapak pulau, dosa, mitu pulau. Sama sepuluh, dia jadi, sama jadi sukses. Sama dua kali di sepuluh bunyi kau sama pun rokok. Bapak sama di sepuluh, bapak sama kau sama pun rokok. Ibu sama di sepuluh, ibu sama kau sama pun rokok. Itulah akhir Al-Quran ini menulis sekumpul orang yang suatu kumpul azwajul. Kami tujuh sambil, kami bapak untuk sambil sakit ini. Sakit pak, mau untuk menurutkan itu pun untuk izahkan sambil berlalu. Penyandul, maka tapi lebih ganti dulu ni kenek penulalan dolin dulu nopo sing saman karat no. Bukannya dulu nanti mau beli dulu yang diucap nama di nopo. Tapi kalau kita nopo nopo urusan dulu, tapi yang kasih tak mariko, tapi kasih dulu nopo dan itu. Masih walaupun caranya cukup untuk kabinan penulalan dolin dulu nopo. Dulu nopo sama dulu nopo. Ya Allah, bukan kok mari-mari jaganan pulau, maksudnya itu. Mungkin kandungan. Penyelan-penyelan di doa, ya Allah, bukan kok mari-mari jaganan utang pulau, sehingga ngakir. Kok gak wanita gak berasa suga? Kalau sesuga, kok kandungan. Kandungan percatus, yang boleh lihat tahun-tahun lupa. Oleh nyawa, kata kandungan. Penyelan-penyelan di doa. Ya Allah, bukan kok mari-mari jaganan utang pulau. Waktu paling lagi penyaruh, dibantu paling. Menurut mengalami sholat tak diluminasi. Menurut antara azan sholat jasdom. Contoh apa yang aku contohkan, contoh ringetan, upaya dan jodoh, kecil, dan kapal kayu raku. Utama sama nasa amas yang ngerti. Maka enggak berusaha mati, ada menurut itu di lari. Ya, kalau tak dibuka, kalau enggak, tapi tidak rogi. Cara nih, usah mau konsentrasi, dulu si cici dulu masih sempurna dibingungi mereka. Sipak-sipak. Jangan waktu, jangan sakit, jangan lupa SMP sama-sama kemana, dulu sempurna lu nih. Jangan lupa dibuang, kemana yang sempurna lu. Sipak, dulu aku jangan lupa sebuah atas cici saya. Nah, caranya kalau mau usah mau konsentrasi, lu sama mau berapa. Kemana dolin dulu, ya Allah, bukannya kok dan perawan air yang jelas jadi busuk tapi kalau jadi ini busuk ini penyala goling dong ya Allah bukan kamu itu dan ini lah itu belum jadi busuk dulu apa yang kamu dan kalau jadinya dan itu tua kayak gue sejenane penyala goling dong ya Allah bukan apa yang kamu yang jelas jadi busuk dulu apa yang kamu jadi busuk dulu dan itu jadi perawan ya Allah ini tak kaku jalan kaki pasti kan dia mau ada semua orang ada apa orang ada apa. Nah, okey, sampai kasih kaki kita macam ni boleh tak mesti. Ibu je, ibu punya anak anak kok ujian kat lulus yang betul sih, ibu punya anak anak betul so ambok ni. Ambok ni nak pun dulu, kita lulusan dalam dulu. Dia tu betul di bulan tu tapi pada ibu tu dia. Jangan nangkang-nangkang itu buat mana-mana. Bu, ini anak yang ujian ini bukan mau. Maksud paling lagi nangis sholat kita. Ini kan duit subuh. Ini subuh saat dunia subuh, itu tos dong. Ini dulu, nyaruh duitnya. Yang ini udah pangkat, ini mau dulu. Ancam ini mau nyatuh. Ini bisa, gak akan lebih jauh. Gak gampang kan? Jadi dulu, ini nangis sholat kita di dunia ini. Kemudian itu mau dapat kita. Pengadilannya, ya Allah berkomitmen setiap hari lulus ujian anak tuh, tapi itu tak kaitan. Apa? Tidak ada nama. Apa ini? Tapi apa? Kalau paling tadi tinggi tu, yang sembuh itu tinggi itu tak kau lulus sama. Tak mau tak lulus dan tak lulus. Tapi dia anak yang nakal, masa Allah nggak ada ilmu. Di rumah keras, ini juga paling lagi ibu menurut apa? Waktu paling lagi mari sholat kita.
Tapi nek iso nggo anak nakal, kamu kudu golek remok. Remok ya mo, pengertian sing paling nempel nek awak ya mak menurut remok. Mesin mati. Tidak potang. Itu mesin pakaian langsung biasa tinggi. Sampai besok sini rat, kalau kita betul bisa diambil mesin pakai. Bersama mesin pakai. Sebenarnya boleh sok dulu mesin pakai. Inilah pola yang ngasih jalur ini
masuk dan bikin akhir-akhir itu dilengeleng tolong perkoro lagi di sedekah jariah kalau masih tangga seluruh sedekah jariah dan pendidikan sama pendidikan agama untuk anak itu pintar ngaji sampai satu orang pintar aku ngaji ya cukup yang bisa mendiri ya suka mas waktu ya tolong perkoro cukup jadi yang kalau kita mau muka-muka manusia di panggil panggil yang ya Allah, muka-muka dengan jemaah pemberi kepada keluarga dan jemaah di bawah sinawi. Gampang sandang bayani, seger kuara sanawa ini. Selamat dunia akhirat ini, di sepuluh kafe susah ini. Gampang rezeki ini, aku sinawi ini. Akan duit ini. Syukur nabi tanggul keluarkan ini, syukur nabi tanggulan ini, umur nabi penyakit ini. Ya Allah, muka-muka yang tempat pembeki, ini berucut-ucut bareng-bareng waktu suatu sekali. Oh, nama isyarat ini, inilah iwak mandi roki, maafkan diri, inilah iwak mandi. Wa sallallahu alaihi wa sallam.